intinya jika ada seseorang yang itu faktor ber, lingkungan masih berbuat apa itu yang ya. negatif seperti maksiat dan lainnya, itu karena beliau kurang merawat dan melihara ya, jati. pertama itu faktor lingkungan faktor orang tua mas hubungannya apa mas kalau dikaitkan dengan guru jati orang tua dan lingkungan nah kota ini terbentuk dengan karakter yang tidak baik dulu secara fisiknya kan pembentukan fisik ya karakter itu mas sifat ya kan sifat keduniawian kemanusiawian itu mas ya lho. Kan? iya iya kalau sifat kemanusianya kental dengan hal yang buruk ini guru sejati juga akan susah juga untuk membimbing kan gitu kan lah ketika kita ingin bisa dibimbing dengan guru sejati kita kita harus melakukan, melakukan pendekatan nah pendekatannya dengan apa? tujuan dari guru sejati itu kan e, membimbing dan mengarahkan manusia untuk menuju ke jalan yang benar hmm. ya, nah, kenapa e, ada orang kok masih berbuat jahat ya kan misalkan maling merampok ya berbuat maksiat dan sebagainya dan dan ada lagi yang lebih ekstrim lagi orang menjadi maaf ini gila nah itu Bagaimana dengan posisi guru jati itu? Kenapa orang kok diperbolehkan berbuat? Karena gini, pengaruh ya, Mas. Lingkungan, pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, makanya perlunya orang tua itu mendidik anak mm -hmm. itu penting sekali, Mas. Ya kan? Mm -hmm. Makanya, kan, kalau orang, orang membangun rumah tangga itu harus dipersiapkan. Mm -hmm. Apakah? Makanya, kan, gini sebelum kita memimpin semuanya kita harus mampu memimpin diri kita terlebih terlebih dahulu, ya kan, Mas. Yeah. Manakala kita tidak mampu memimpin diri kita terlebih dahulu, kemudian kita buru-buru ingin membangun sebuah rumah tangga akhirnya kacau balau, ya kan? karena mau memang anak aja nggak bisa, diri kita aja nggak bisa, apalagi anak kan gitu kan. Makanya kan di dalam menjalani hubungan sebuah rumah tangga itu orang-orang sembarangan gitu loh perlu apa yang namanya pendidikan yang ada di dalam diri kita agar kita menjadi jiwa yang memimpin yang mem nggak setidaknya kita mampu memimpin diri kita lebih dahulu akhirnya apa dampaknya kan ke anaknya kurang perhatian bisa kurang ada komunikasi bisa karena apa kedekatan apapun kedekatannya antara diri kita dengan guru sejati kita antara orang, anak dengan orang tua yang utama adalah komunikasi. Maksudnya komunikasi dengan siapa? Dengan hmm. orang tua. Ya misalnya atau keluarga. Misalnya jenengan punya pasangan nih. Iya. Hmm. Selama pasangan ini tidak kurang komunikasi pasti nanti akan merenggang dengan sendirinya. Hmm. Hmm. Maksudnya gini loh mas, uh, guru sejati itu kan membimbing manusia kan? Iya itu kanar. itu itu sebenarnya kan ini tak panggil analoginya gitu mas, hmm. analoginya seperti itu. Karena gini, kan anak orang itu menjadi baik dan tidak kan tergantung orang tuanya juga. Gih, ya kan, tergantung lingkungannya juga. Kan ngono Mas. Selama ini orang tua mendidik dengan benar, dengan cara yang baik, ada komunikasi, ada pengertian. Kan komunikasi kan akhirnya timbul memberikan pengertian terhadap anak. Hmm. Le, ger, kuwi sing ini ini ngene-ngene Tuh, ada loh cara pembimbingan anak terhadap anak tidak boleh dikerasi tapi diberikan pengertian ya kan lah kalau kita kurang ada pendekatan dengan antara orang tua dan anak akhirnya dampaknya apa dia kurang ada kedewasaan yang ada di dalam diri kita ya kan mas akhirnya apa mudah kena pengaruh lingkungan kebetulan kan lingkungan orang kan beda-beda ya kebetulan kalau ada lingkungannya baik ya malah bejo kan gitu lelah pas ada lingkungan yang Ya nggak baik Kan dampaknya ke situ mas Karena kurang adanya Faktor pendidikan nilai dari pihak Keluarga Kan pengaruh loh mas, contoh ya Kita mendidik anak, anak anak kita dididik Resian, bersihan gitu loh Orangnya bersih gitu, ya nanti dia mbaknya kan seperti itu Tapi kalau seorang anak itu dibiasakan Amburadul Ya nanti jadinya seperti itu Pasti itu kan. Kan Karena faktor orang tua, pendidikan dari kecil sampai dewasa kan Makanya kan di usia-usia 5 ta, 3 tahun, lima tahun sampai umur 17 tahun itu pembentukan karakter, Mas. Nah, yang bertanggung jawab membentuk karakter siapa? Orang tua. Kan ngono. setelah 17 ke atas itu kan tergantung perkembangannya bagaimana. nah itu punya dasar dulu. sekolah iki. Kan? gitu loh. Makanya kan perlunya komunikasi dalam membangun sebuah keluarga. nggak hanya keluarga aja, dengan jurus jati kita itu sering-sering komunikasi biar ada kedekatan. Karena apa? Kedekatan itu tercipta jika ada suatu komunikasi. Ya makanya kan kalau kita merenungkan kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Ya itu kan ada kedekatan. Nah, kedekatan itu akhirnya tercipta keharmonisan. Keselarasan akhirnya tercipta Ya sifatnya nyaman kan mas Kan komunikasi kan akhirnya nyaman toh mas Kalau kita dekat dengan anak kita Akhirnya anak kita yang curhat dengan diri kita Jadi kayak seakan-akan jadi sahabat ngeluh, mas. Oh akhirnya cedak Allah. Akhirnya terbimbing Hubungan antara anak dengan orang tua itu Bagus Karena saya mengalami sendiri Kan gitu berarti intinya Jika ada seseorang yang masih Itu faktor lingkungan Masih berbuat apa itu yang ya. negatif seperti maksiat dan lainnya, itu karena beliau kurang merawat dan melihara ya, jati. pertama itu faktor lingkungan faktor orang tua mas hubungannya apa mas kalau dikaitkan dengan guru jati orang tua dan lingkungan ya, nah terbentuk dengan karakter yang tidak baik dulu secara fisiknya kan pembentukan fisik ya karakter itu mas sifat ya kan sifat keduniawan kemanusiaan itu mas ya, iya iya kalau sifat kemanusiaannya kental dengan hal yang buruk ini guru sejati juga akan susah juga untuk membimbing kan gitu kan lah ketika kita ingin bisa dibimbing dengan guru sejati kita kita harus melakuki, melakukan, pendekatan nah pendekatannya dengan apa? perenungan komunikasi dengan diri kita ya kan kalau kita nggak ada enak urepi guru, -guru senang-senang ya, enggak pernah merasa nggak pernah berusaha untuk melakukan keheningan kan namanya keheningan kan di dalam perenungan kan kita menyadari oh kekurangan saya apa ya kan selalu mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita kan ngono teman akhirnya terbentuk seperti itu makanya kan orang dulu dengan orang sekarang kan beda kan orang sakit kan nuruti senang ya kan orang dulu memang faktor orang tua dulu kan memang anak diajari begitu sudah didesain akhirnya turun temurun. budaya budaya dulu mengatakan dulu kan budayanya masih kental dengan budi pekertinya, hmm. adat istiadatnya, tata cara daerahnya itu Budaya lah tiarani, makanya kan itu. Nah sekarang kan udah hal kayak gitu kan sudah ter, akhirnya menjadi kehidupannya semakin liar, hmm. tak, tak terarah, dosa karpe dewi kan gitu. Makanya kan dibilang Zaman sekarang itu zaman dibilang krisis identitas diri, dan gitu, Thomas. Efek-efek yang paling dominan sendiri ketika seorang belum mengenal guru jati itu apa, Mas? Yang dirasakan. Emosional tidak stabil, mm -hmm. ya kan, Mas? Mudah, kan? Mudah, ter, misalkan kita mendapat suara jelek ini. Dadah, ya, mm. gampang prasangka jelek atau kalau kita mendapat benturan melawan hmm, gitu kan kita ketika mendapat benturan kita selaraskan ya kan misalkan kita mendapat omongan jelek nih kita saring kita olah kita jadikan hal yang positif makanya kan aku pernah bilang barang rosokan itu kalau diolah akan menjadi barang yang ada gunanya hmm. kan menurut teman hmm. <laughs> jadi kalau Uh, orang yang belum bisa menemukan, ya, akhirnya emosional itu tidak stabil. Hmm. Kalau orang yang sudah menemukan jati diri, itu sifatnya lebih rendah hati, tinggi sifat kebijaksanaan, hmm. mampu memahami dan mengerti keadaan orang lain, hmm. mampu menghormati dan menghargai orang lain, tidak suka membanding-bandingkan, tidak suka mengukur kapasitas orang lain, tidak suka merendahkan hmm. orang lain. Tidak merasa ego diri, tidak merasa keakuan diri, banyak sekali mampu mengendalikan emosi di dalam diri kita. Setidaknya itu bisa mengontrol. Oh, ini kalau sudah bisa mengontrol, mengendalikan diri kita, dia ini mawas diri ya, Mas. Makanya kan perlunya mawas diri itu agar kita bisa mampu mengendalikan emosional yang ada di dalam diri kita, karena vibrasi diri kita kan kadang-kadang stabil, nah itu perlu distabilkan makanya kan kestabilan itu perlu ketenangan kembali ke situ lagi kan kita harus bisa mampu membantu ketenangan itu lah ketenangan itu dibangun dibang dari relaksasi ya kan mas stabil tenang dari dari rileks ya kan kalau rileks kan timbul ketenangan kalau sudah tenang kan stabil ya kalau stabil kan seimbang atau balance Ya, iya. Kalau sudah bilin kita menemukan keharmonian yang terciptanya kedamaian. Kan you know what, mas? Mm -hmm. Kalau kita nggak bisa membiasakan itu, makanya kan perlunya pendidikan untuk kita. naik dulu kan wong Jawa kan mesti wong Jawa disik kan, kan semedi. Iya kan? Hampir setiap orang dulu itu semedi loh Mas. Dan sekarang kan nggak ada. waya turu-turu. Orang dulu prihatin. Orang-orang du dulu itu prihatin melek bengi, perenungan, semedi, nek wong Jawa ngarani kan bilang kan semedi ya, kan? bukan meditasi. Itu kan bahasa meditasi kan belum ada ya. Bahasane ya semedi. Yang itu. Makanya kan dulu tuh masih budaya-budaya kayak gitu masih erat sekali. Makanya Hindu Buddha itu selalu mengajarkan meditasi atau semedi. Hmm. Samadi. Iya. Kan ngono. saya saiki pokoke sanek, Mas. Wayahe turu Eh makanya e, saya bilang tur -dok sing turu badok ngising kan ngono turu turu waya mangan mangan waya yang gawe gawe teko omah leret baru turunnya sore kayak gitu terus lah mana bisa menemukan guru sejati ya impossible kan. Gitu, kan kan dari 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 apa ya pola hidupnya itu sudah lain orang dulu dengan sekarang orang sekarang penting saya makan besok kerja dapat duit senang-senang kan ngono tau sih dipikirin gitu sekarang kan begitu nah makanya kan dengan aja aku ya bukan nyalah ke ajaran sekarang ya memang eh, ajaran Jawa itu memang lebih pekatnya itu ajaran Jawa asli itu lebih pekatnya Hindu dan Buddha makanya Hindu dan Buddha itu selalu mendidik orang untuk melatih samadhi lah samadhi itu ya membentukkan karakter ya ta? membentukkan karakter kita membiasakan di dalam keheningan melakukan relaksasi dengan relaksasi kita menemukan ketenangan dengan membiasakan ketenangan itu kita menjadi pribadi yang stabil kalau stabil kan balance menciptakan balance atau keseimbangan kalau kita sudah seimbang detak jantung itu enak nah, akhirnya kita bisa menselaraskan gerak jantung itu menciptakan suatu kedamaian kestabilan dalam emosi ya Mas kalau kita bisa mampu menstabilkan emosi kita pasti kita timbul keselarasan Nah, keselarasan itu menciptakan kedamaian. Nah, Kedamaian sendiri itu yang sifatnya memberikan keindahan di dalam hidup kita sendiri dalam. Makanya kan, percantik pikiran kita, percantik perasaan kita, percantik karsa kita, maka hidup kita yang terjadi adalah beautiful, keindahan, kedamaian. Apakah orang-orang yang sudah belajar ilmu spiritual, ya kan, itu pasti bertemu dengan guru sejatinya. Belum tentu, Mas. Tentu ya karena setiap Tentu. orang kan perjalannya beda-beda. Mm -hmm. Kadang-kadang Mempersepsikan spiritual aja sudah lain-lain kok mas mm -hmm. kan Kadang-kadang yeah, gitu. diarahkan hal yang mistis, mm -hmm. ya yeah, kan. Ada yang diarahkan ke kesaktian, macam-macam. Mm -hmm. Tergantung kita mau diarahkan kemana. Nah, diarahkan kemana itu didasari keinginan atau pengabdian. Itu pun masih ada pembedaan lagi. Kalau kita melakukan spiritualitas itu modal dasarnya adalah pengabdian. Kalau kalau dasarnya sudah menjadi keinginan atau suatu niat yang diinginkan itu beda mas. Kalau pengabdian itu suatu bagian kesadaran diri kita. Oh aku itu hidup dari Tuhan sang pencipta. Aku bisa menghirup udara dari Tuhan. Ya kan, saya diberikan hidup, kehidupan bisa makan bisa minum diberikan dari Tuhan. Nah, itu sadar diri. Yalah, saya mandi minum dengan air itu sadar diri. Saya makan dari tumbuhan-tumbuhan dari terbentuk dari tanah bercampur air dan udara yang setiap hari saya makan. Nah, itu timbul kesadaran diri. Nah, apa yang Tuhan sudah memberikan kita dan apa yang kita berikan dengan Tuhan untuk Tuhan kan? Ya, makanya kan nyembah ke, arti menyembah itu kan sembah toh sembah itu kan memberikan mm -hmm. contohnya contoh kan mempersembahkan ya toh. berarti kan memberikan toh arti kata sembah itu kan memberikan toh, sujud beda loh naik sujud karena nyembah beda loh man. kan gitu kalau sujud ke, kita e, istilahnya kita menghadap menghadap gusti Aku aku tuh asalnya dari sana loh. Nah, itu artinya dalam arti sujud. Tapi kalau sembah itu mempersembahkan. Ya yang kita sembahkan apa? Ya perilaku kita itu sudah mencerminkan enggak gitu kan? Pikiran kita sudah mencerminkan enggak dengan yang namanya kesejatian hidup yang sebenarnya. Nah, kita sudah pantas enggak gitu kan? Dengan perilaku kita, dengan perasaan kita, kita pikiran kita, hidup kita ini. Nah, kita berusaha untuk memantaskan diri. Nah, makanya kan kita harus persembahkan segala apa yang kita lakukan demi mencapai yang namanya sifat kasih itu tadi. Karena Tuhan itu sifatnya kasih, kasih sayang atau welas asih. Nah, kalau kita nggak bisa menciptakan kedamaian sedikit-sedikit menilai orang jelek, ya kan? Sedikit-sedikit berpikiran jelek, Ya, terus kasihnya di mana? Gak ketemu-ketemu iya. kan gitu kan? Akhirnya kita sulit menemukan guru sejati kita sendiri. Karena apa? Yang namanya yang namanya kesejatian atau ilmu sejati atau yang kita bisa men untuk menemukan guru sejati itu bukan ilmu bukan ilmu lisan, tapi istilahnya ilmu kasunyatan kan gitu loh. Karena semesta ini butuh tindakan. Kalau kita uh, tahu ini 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 kalau kita tindakannya nggak ada ya percuma kan gitu kan kita tahu nih ini kela kelakuan jelek ini kelakuan baik kalau kita nggak mau melakukan ya iya. mau apa menjadi sebuah wacana atau kan gitu kan ngerti wae leh kan ya dilakoni kan Yaudilako. Yaudilako. ngerti apik kok kok enggak dilakoni kan gitu kan misalkan nih semedi itu atau meditasi itu bagus kok arah dilakukan nih kan misalkan kan, nah contohnya seperti itu, kadang-kadang orang itu kan orang dulu itu nggak banyak bicara, tapi lebih ke kasusnya atau keseharian dilakukan, tapi kalau orang sekarang bedanya itu, kalau orang dulu lakon Makanya lakon itu ganti laku lekasnya lawan kas iya. kan gitu kan. Kalau Makanya orang kan, sekarang kan e, jari ini jari ini gitu mas. <tuh> nah itu tidak melakukan sendiri kan kayak orang zaman iya. dulu. Makanya kan dulu orang dulu itu lebih mencari mm -hmm. kan gitu. Orang sekarang pengen <tuh> instan. Makanya itu <tuh> karena apa sekarang ya, diarani zaman lah, ya, kuita, iya. rupa antoro lah yuk kita mas. Inginnya segar rupa rupa.